Halo guys, ketemu lagi dengan Eko di konten Summer Sword Chronicles. Dan kali ini aku ingin coba tes damage yang namanya Narinha ini. Kalian mungkin kayak penasaran aja sih, kenapa Narinha lebih bagus daripada Agen. Dan ya, kita bakal dicoba Narinha damage-nya ya. Ini Narinha ku sudah awakening 15, juga udah full skill. Udah full skill ya semuanya ya. Terus level bukunya level 5. Bukunya level 5 ini. Lalu kalau Argen ini aku juga awakening 15. Skillnya juga full skill. Habis itu bukunya level 6. Naik 1 level daripada levelnya Narinha. Karena di sini aku Argen tuh kalau nggak salah nyarinya lewat piece, jadi dia kayak langsung level 1 gitu loh kalau ngebikin monster dari lewat piece gitu. Oke, kita bakal uji coba damage-nya di training. Nah, di training ini elite training area. Kok elite? Ya, itulah ininya. Yang pertama, kalau kalian pengen uji coba damage, yang jelas monsternya wajib monster yang pertama Narinha. Habis itu, setelah Narinha, kalian pakai satu lagi yang namanya Megan. Megan. Habis itu baru kalian bisa nyari deep down kayak si Hylia. Nah, kayak gini. Biasanya kalau aku di damage kayak begini. Kenapa? Karena si Megan ini punya 2 debuff, lalu Hylia juga punya 2 debuff. Lalu kalau kalian mau tambah debuff lagi, pakai Orbia Dark. Oke, sini kita bakal pakai Orbia Dark ya. Kita uji coba damage-nya di ini ya, netral ya, bos netral ya sini ya, net training elite netral banter. Oke, kita bakal uji coba, kita hit biasa. Nah, ini bakal kelihatan damage-nya, tapi belum kepasang rune ya, sebentar. Kita pasang rune terlebih dahulu, tapi sayangnya ini aku gagal uji coba di tempat damage-nya, karena lupa tak pasang rune si ininya Narinha. Narinha aku udah ada rune settle-nya. Rune settle buat Narinha yaitu Ragi Blade attack critical damage attack, ini attack critical damage, habis itu ini juga attack. Ini pakai rune sudah bintang 6 kecuali nomor 3 ya. Kecuali nomor 3 belum bintang 6, selain nomor 3 sudah bintang 6. Selain nomor 3 udah bintang 6, cuman kurang nomor 3 aja yang aku belum nemu status yang lebih bagus daripada ini. Substat lebih bagus daripada itu. Oke, kita bakal uji coba damage-nya. Sorry tadi agak gagal karena aku lupa pasang rune. Oke, ini kita coba lagi. Kita pakai debuff. Oke, Hylianya udah ngasih. Oke. Oke, debuff udah masuk. Kita boosting damage-nya. 100.000, 120.000 damage-nya. Damage-nya 120.000 dengan berapa debuff tadi? 3 3 7 8. 8 debuff 120.000 damage-nya. 8 debuff 120.000 dan menurut kalian gimana? Worth it nggak? Sekitar 1-120.000 lah per hitnya. Itu udah ketambahan buff attack di sini. Oke, sekarang kita coba buat pindah ke Argen ya. Kita coba pindah ke Argen, debuffnya udah mulai kurang. Kita ganti ini ke Argen. Argen. Lalu tadi rune-nya si siapa Narinha kita pindahin ke Argen. Yang jelas kalau Argen tuh selama dia dapat pasifnya bakal damage-nya bakal gede. Dan satu lagi, bukunya Argen tuh nambahinnya critical rate, bukan nambahin critical damage. Tapi kalau bukunya si Narinha itu dia nambahin critical damage, makanya critical damage nya Narinha basicnya udah gede, udah 70% basicnya Narinha critical damage nya makanya begitu pindah rune dari Narinha ke Argen, critical damage nya langsung jatuh dari 240 ke 212 begitu untuk Argen, karena emang Argen ini tidak ada perkalian critical damage di base nya tapi dari segi damage dia bakal lebih gede, perkalian damage nya bakal lebih gede. Oke, kita coba buat pakai Argen di sini. Nah, kita hit biasa. Oke, aku mau nyari buff ini akurasi biar akurasinya masuk. Oke, masuk semua.
Oke, di sini kita pakai debuff-nya Argen 100.000. 100.000 sekali skill. Sekali skill 100.000 untuk Argen ya. 100.000. Memang lebih gede ke ini karena kenapa? Kenapa bisa lebih gede si Narinha? Karena Narinha itu dia itu bisa ngebikin Death Down itu langsung level 10 gitu dengan Narinha. Tapi kalau Argen, Argen tuh nggak bisa ngebikin Death Down level 10. Makanya ketika dikombo sama Bavotek, dia mungkin damage-nya hampir setara. Tapi ternyata dilihat, ternyata lebih gede Narinha daripada Argen gitu. Walaupun dengan rune yang sama, mungkin status critical damage-nya yang berbeda, attack-nya mungkin hampir mirip-mirip attack-nya. Attack-nya Argen kan 6000 nih. Habis itu kita ke Narinha mana Narinha. Narinha di sini Narinha preset. Kita gini kan nih. Narinha ini dia critical rate-nya 700% memang. Habis itu critical damage-nya 240. Kalau si Argen itu critical damage-nya cuman 212. Tapi kalau Narinha dia punya critical damage lebih gede daripada si Argen. Lalu attack-nya juga, attack-nya si Argen itu 6000 pas, tapi kalau di Narinha attack-nya 6000 berapa gitu, nggak sampai 6100 gitu. Mungkin dari basic-nya aja base statusnya lebih gede gitu. 6000 kan 6012, tapi kalau ke Narinha dia attack-nya 6100. Beda. Perbedaannya di situ, perbedaannya. Nah, jadi aku lebih prefer buat kalian pakai yang namanya Narinha daripada Argen. Nah, kita lihat dari perbandingan damage itu lebih gede Narinha perbandingan damage-nya. Kita coba lagi pakai ini ya. Kita coba lagi pakai Argen. Tak lempar jauh dulu. Kita lepas dulu Argen karena Argen punya pasif. Tadi pasifnya sudah Trish level 10. Biar Trishnya nggak ke-trigger ya. Bentar, oke. Okay. Skillnya Megan belum max. Oke. Okay. Skillnya udah full ya. Kita bisa uji coba lagi. Oke. Okay. Udah masuk. Debuff udah masuk. Oke, okay. Kita bisa uji coba lagi. Damage-nya berapa? 111. Dengan 3, 3, 8. 8 debuff. 8 debuff hampir sama kayak si Narinha. Cuman kalau sini dia 119 mentoknya. Mentoknya 119, tapi kalau Narinha dapat 120. Bisa dapat 120.000. Begitu. 120.000 kalau Narinha. Kalau Narinha dapat 120.000. Jadi menurut kalian gimana guys? Lebih suka Argen atau lebih suka Narinha? Tapi kalau aku sih jujur, ini pendapatku doang. Bisa dianggap benar dan bisa dianggap salah. Bebas buat kalian. Kalau aku sih lebih milih Narinha karena dia lebih simple penggunaannya daripada Argen yang butuh yang namanya Trish untuk ngeboosting atau untuk dapat maksimal output, maksimal damage-nya dia. Begitu guys. Oke, jadi sekian dulu buat konten antara Narinha atau Argen. Mungkin kalian bisa lihat perbandingan di sini. Eko Azim pamit dan kita ketemu lagi di next konten dari Summoners War Chronicles berikutnya guys. Bye bye.